Sekarang sudah mulai sangat cekatan, pemirsa. Nah, sudah mulai cekatan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan saya selalu panjang umur dan banyak rezeki. Nah, untuk video kali ini saya membuat kembali video bagaimana perkembangan Canna striata yang minggu kemarin saya latih. Nah, perkembangannya sekarang ikan sudah mulai cekatan. Jadi jangan mudah menyerah melatih ikan ini agar barbar. Kita lihat videonya pemirsa. Nah pemirsa, lihat sekarang sudah barbar. Nah ini sama juga, kita coba satu persatu kita berikan pakan. Nah sekarang ini udah mulai barbar pemirsa, tapi belum full barbar. Nah seperti ini terlihat siripnya masih agak luka sobek pemirsa. Nah seperti ini saja. Lihat kesitnya sudah mulai nampak sekarang. Nah, dia sudah mulai kesit. Ini aja sering dimain-mainin saja pemirsa. Sering dimain-main saja, jangan lupa takaran makanan atau takaran pakan hidup jangan terlalu banyak. Terlihat ini siripnya masih sobek seperti ini, nanti juga sembuh. Dalam proses pemulihan, adaptasi sudah full, sudah bagus. Kita tambah kembali. Nah, jadi sudah tidak malu-malu lagi. Nah, seperti ini saja, tidak menggunakan metode lain, hanya metode pemberian pakan saja yang tidak berlebihan atau sedikit dikurangi. Nanti kalau sudah barbar biasa saja pemberian untuk pakan, bisa kita sendiri yang mengatur baiknya pemberian pakan seperti apa. Tapi kalau karena ikan ini terkenal sangat rakus, jadi kalau banyak makan kotoran menumpuk. Nah seperti itu di pojokan, kotoran menumpuk. Barbarnya. Jadi antara karakter ikan yang ini dengan yang itu berbeda. Itu agak lama dalam proses untuk dia galak itu. Namun untuk yang ini ya. Nah. Sekarang sudah mulai sangat cekatan pemirsa. Nah, ini cekatan seperti itu. Tuh, kan dia ngelihat lagi. Biasanya kalau pertama dia pasti mojokan, ngelihat kita takut. Tapi karena keseringan kita nongkrongin, keseringan kita memberikan makan, maka secara naluri ikan tahu siapa owner, siapa yang memberi makan. Pasti dia tidak akan, istilahnya tidak akan takut lagi pemirsa. Nah karena ukuran anakan kataknya kecil-kecil, jadi pemberian saya berikan 3 ekor. Tuh. Beda dengan video yang kemarin, sekarang cukup cekatan.
Nah, seperti ini. Sekarang kita berpindah memberi pakan ikan yang ini. Nah, untuk ikan yang ini lumayan membutuhkan waktu agak lama juga. Walaupun sama, tapi tetap untuk karakter keberanian berbeda-beda. Nah, kita lihat. Nah, ini mulai cekatan pemirsa. Karena dua tank ini cukup berdampingan, mungkin melihat temennya. Nah, sekarang sudah mulai. Tapi tidak cekatan dengan yang satu ini, berbeda. Kita coba. Perlu pemberian pakan yang intens seperti ini ya, agar supaya cepat galak atau mentalnya keluar. Nah, kalau yang ini membutuhkan waktu yang lumayan lama juga, beda dengan yang di samping. Kita coba berikan satu lagi. Seiring waktu pasti cekatan juga. Sekarang ini udah mulai cekatan. Dan yang satu lagi, nah, terus ngeliatin. Ya, ini masih tetap lapar, makanya ngeliat temennya dikasih makan, dia barbar juga. Nah, seperti inilah jika tank berdampingan, maka akan saling support untuk ikan ini menjadi galak atau ikan ini menjadi barbar. Nah, mungkin sekian pemirsa perkembangan striata ini. Sekarang sudah menampakkan diri, sudah mulai barbar. Nanti kita buatkan video, nanti kita bikin lagi video untuk channel ini benar-benar barbar. Nah, terima kasih pemirsa, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.